Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabia Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana inna gantal alimul hakim Bapak ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara semua Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahim Di masjid yang megah dan luas Ya, Awalnya sebagian depan sana, sekarang sudah tambah ke sini. Berarti jamaahnya tambah banyak. Ya, umat Islamnya berarti bertambah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada mas seluruh Masjid Assalam pengurusnya. Ini ada Yai Ali Abdillah dan teman-teman yang lain barangkali yang sebelum belum saya sebut satu persatu karena saya ngisi di sini sudah hampir lima tahunan ya Cuman kemarin kepotong COVID sebentar. Ya. E, pertama sih mohon maaf saya terlambat. Tapi karena undangan setengah satu, kayaknya tadi pas setengah satu. Tapi masih harus tanda tangan dulu ada berapa sertifikat itu. Saya hitung kalau pahalanya satu miliar. Ya, saya sudah lebih tadi kayaknya dari 50 miliar dapatnya. Tapi itu poin baru nanti dicairkan di akhirat nanti insya Allah. Bapak-bapak sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk bicara wal muallafatu qulubuhum muallaf. Allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu jadi allafa muallaf. Orang yang kita cintai dan kita kasihi itu muallaf. Karena pertalian kita sebenarnya adalah pertalian iman Bukan pertalian dekatnya tetangga, ya, dekatnya family tidak ikatan yang hakiki dunia akhirat itu ikatan iman. Makanya saudara-saudara kita yang baru masuk Islam itu disebut dengan mu'alaf karena dengan iman itulah yang nanti di dunia dan di akhirat bersama dengan kita. Contoh di dunia, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah beda imannya, itu warisnya enggak kebagian. Bapak sama anak-anak biologis, ketika sudah ini anaknya masuk Islam, maka dia tidak bisa mewariskan kepada bapaknya. Begitu juga bapaknya enggak ada warisan kepada anaknya, begitu juga menikahkan. Nah, menikahkan pun enggak boleh, makanya kemarin di Majelis Ulama Indonesia sebagaimana keputusannya di Nahdlatul Ulama dalam keputusannya di Muhammadiyah keputusannya jadi perti persis Indonesia sepakat ya bahwa nikah beda agama itu tidak sah oh dulu katanya boleh pak dulu ada ijtihadnya Imam Abi Khotada kalau laki-lakinya Muslim perempuannya non Muslim ahli kitab bukan non Muslim umum tapi ahli kitab ahli kitab itu adalah Orang yang beragama-agama samawi, ya seperti halnya Yahudi, Nasrani. Tapi yang tidak samawi seperti halnya Buddha, Hindu dan seterusnya kepercayaan itu tidak bisa. Jadi yang samawi saja itu dulu. Tapi ijtiaqon dan beberapa pertimbangan itu lama sekarang termasuk Syekh Ali Jumah juga Syekh Al Azhar juga mengharamkan tidak mengesahkan nikah beda agama. Jadi kalau ada orang nanti Beda agama tidak lagi nikah Itu kawin Apa bedanya kawin sama nikah pak? Kalau nikah ada suratnya Kalau kawin <laughs> Saya gak terusin ibu ibu bapak sekarang Paham semua ya <laughs> Nah itu apa pertaliannya? Iman Jadi nanti kalau kita mau di akhirat Mau kumpul itu karena iman Dan amal solehnya jadi nggak usah beli kuburan di San Diego Hill. Itu nggak perlu. Ngapain mau dikuburin di mana terserah. Gitu nggak usah cari lebih baik uangnya buat nyombang masjid, buat nyombang pesantren. Karena bukan dekatnya, bukan dekatnya tempat kuburan kita yang membuat kita dekat itu karena iman dan amal. Mirip dengan handphone, mau ditumpangin begini sinyalnya nggak ada mati ditumpangin gini nih di HP ditumpangin lagi tumpangin lagi itu nggak ada nggak ada sinyalnya jadi sinyal itu yang nyambungkan kita bapak ibu sekalian dan sinyal utama ya adalah iman ini wal mu'allafatu kulum disebut langsung di dalam Al Qur'an kebagian zakat orang yang jadi mu'allaf itu enak lagi apa nggak berdosa sama sekali jadi kalau saya ini dosanya banyak mulai kecil saya sudah iman Dulu pernah nyolong mangganya tetangga. <gif> itu ada catatan. Kan masih kecil dulu. Saya tetangga diambil gitu kan. mah juga anak kecil. Uh, usil kan gitu. Nah. Mungkin juga pernah apa. Nyewer teman. Atau sama teman-teman juga dulu. Masih kecil muda. Kan dosa itu. Itu dihitung. Coba bayangin. Teman-teman sekalian. Dengan syahadat. Miftahnya. Kuncinya syahadat. Ashadu allah. Ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah itu sudah hilang semua dosanya itu kan enak sekali nah bapak ibu sekalian kita dengan berislam kita menjadi wal mu'allafatuh jadi menjadi saudara ya sampai kapan mu'allaf itu pak itu yang kita harus bahas apakah selamanya mu'allaf atau tidak Sayyidina Umar itu mu'allaf gitu ya. Artinya kalau dihitung zakat, jangan sampai kita ini terlalu lama menyapa, menyamakan, menamakan diri sebagai mu'alaf. Harus segera berdaya. Tadi kita sampaikan memang di masjid ini, juga tadi ada dari Ian Consulting yang dari juga Sunda Kelapa, ini berbasis masjid aja. Biar dekatnya dari masjid, sehingga di masjid tempat konsultasi keagamaan. Mungkin mental, bahkan mungkin juga bisa soal ekonomi. Karena saya yakin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tantangannya besar. Orang tua, keluarga, anaknya, mungkin secara syahadat banyak sekali tantangannya dan itu yang harus dimualafkan. Artinya harus dikasih cintai, dikasihi teman-teman kita yang mualaf. Bapak Ibu sekalian, Kemarin kami dalam seminar, seminar internasional yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama itu Asia uh, interfaith ya uh, interdialog religius itu Pak Jokowi menyebutkan tentang data yang dikutip di dari penelitian internasional. Saya ambil kutipan datanya bahwa di dunia ini kesadaran religi itu hanya 29 persen rata-rata mereka itu sudah mau melepaskan agama dan tidak sedikit nih, banyak orang yang marah kalau saya nyebut Islamofobia itu banyak orang marah ke saya itu ya di twitter itu Islamofobia apaan katanya ke okay, Kholil ngadu-ngadu aja orang dibilang fobia sama Islam saya contohkan kalau di sini mungkin berdabat table tapi seperti orang di Swedia yang membakar Al-Quran jelas Islamofobia itu jelas ya ketika nyampe di Eropa saya ini keliling beberapa waktu lalu itu di Eropa berangkat mulai dari Belanda, kemudian saya ke Jerman, ke Austria, saya meleper lagi ke Prancis, ke Belgia, muter saya itu, mampir di Wina, muter-muter, menemukan juga, ya orang yang memang menyebut Islam itu kayak kesannya jadi teroris, itu ada. Jadi nggak sedikit ya Orang-orang yang ketakutan apalagi seperti di Perancis yang masih fobia dengan orang pakai jilbab karena itu simbol agama karena dilarang berjilbab di sana. gitu. Itu kan bagian dari Islamofobia Bapak-Ibu sekalian. Saya tahun 2007 setelah uh, terjadinya bom uh, WTC itu, Water Center-nya di Amerika Serikat. Saya dengan istri saya saya berangkat dari Malaysia tuh kereta malam nyampe di Singapura. Itu saya diperiksa lama sekali, hampir 3 jam Karena namanya saya Muhammad Khalil Nafis Jadi sangat alergi dengan kata Muhammad Akhirnya paspor saya, saya ubah Khalil Nafis Hasanuddin, gak ada Muhammadnya Ya saya rasakan kenapa ngurus visa ke beberapa tempat di luar Itu kadang-kadang masih kata Muhammad Saya nggak tahu kalau sekarang Tapi dulu saya menghilangkan kata Muhammad Menjadi Khalil Nafis Hasanuddin Di antaranya di paspor saya urusan visa lebih mudah itu. Ini perkembangan di dunia. 29% dan ini merambah ke sini orang dianggapnya kayak tahun kayak dulu abad-abad pencerahan itu. Dulu kan terkungkung Eropa itu dengan gereja. Apa-apa kebenaran berdasarkan gereja. Jadi mereka ingin melepas dari semua agama itu. Dan apapun yang dianggap agama mengganggu pada mereka harus dilawan Dan mereka mentuhankan hak asasi manusia Ham, hamburger ya. Mereka mentuhankan hak asasi manusia Contohnya apa? Mereka itu kawin sejenis nah, Ini ya LGBTQ Coba bapak ibu sekalian ya. Yang gini-gini ini kalau kita ngelawan dianggap kita yang nggak waras Coba anti LGBT, saya intro LGBT. Coba mau kita maunya ke negara di Amerika, Eropa. Pasti sinis kalau kita bilang anti LGBT. Dianggap tidak menghormati hak asasi manusia. Saya mikir kalau LGBT, orang laki senang laki itu mau ngapain? Mau main anggar. Perempuan senang sama perempuan mau ngapain? Main bola pimpong. Coba. Sementara yang halal poligami dianggap kejahatan. Ini, saya bukan ngajak poligami, saya belum poligami, belum berani masalahnya. <guluh> saya belum berani. Tapi nggak, saya nggak ngelarang bagi yang berani, berani minimal diomilin istrinya. Ya. Yang tegaan, tega ngelihat istrinya menangis. Nah, gitu. Ya silahkan, yang sekiranya si mampu adil. Tapi kan bukan kejahatan, baik-baik menikah, itu dianggap jahat loh. Sementara yang sejenis dianggap sebuah kebenaran. Coba ini arus internasional. Tapi saat yang bersamaan di Eropa tuh berjibaku seperti di Belanda. Saya di Masjid Al-Hikmah. Setiap minggu itu dua tiga orang tuh masuk Islam. Begitu juga umumnya di. Uh, seperti kemarin saya juga datang di negara-negara Islam ya yang international conference itu untuk Attawa seluas takamul di Mekkah. Saya baru semalam datang dari Mekkah. Jadi ini masih masih jelontos karena bonusnya umroh. Seminarnya di Hotel Hilton depan Masjidil Haram. Jadi seminarnya di situ dua hari. Ya sudah bonusnya umroh baru ke Masjidil Haram. Diundang 83 negara. Itu mereka juga merasakan bagaimana arus-arus yang seperti ini. Arus di mana kebenaran itu dianggap sudah kejahatan sementara Kejahatan itu dianggap sebuah kejujuran Jujur terhadap perasaannya sendiri Jujuran dan seterusnya Jadi gelombang begini Bapak-Ibu sekalian di Eropa Di Indonesia menurut penelitian itu Yang dikutip oleh Presiden Saya sengaja saya kutip di sini Karena saya yakin kalau dikutip Presiden nggak mungkin asal-asalan dari timnya Apa? 90% Indonesia ini naik Jadi sekarang kesadaran beragama di Indonesia 90% Tahun 2021 hasil penelitiannya dari Kementerian Agama Litbang itu 86 persen orang Indonesia ini religinya. Jadi bapak ibu sekalian kalau hitung hitung 86 90 persen makanya sekarang apapun dalam kehidupan di Indonesia ini ditentukan dengan cara beragama dan mayoritas beragama Islam. Maka produk halal jilbab itu wisata halal umroh itu paling banyak di Indonesia itu yang berangkat umroh paling banyak di Indonesia. Nah saya ingin bercerita beberapa kali karena type, -type topiknya, dengan, topiknya dengan bagaimana di Eropa di Barat itu orang-orang senang kepada Islam. Makanya sekarang banyak yang nyari ke kita. Ketika saya kemarin ke Jepang Ramadan saya ke Jepang di Jepang itu pertumbuhan dulu hanya ada dua tiga masjid. Sekarang sudah ada 500 masjid di Jepang Itu di Jepang Udah 500 masjid Makanya kami ini mendorong kerjasama dengan Pak Dubes Untuk orang-orang yang jadi imam di sana Masjidnya itu mintanya dari kita Jadi banyak TKI yang di sana awalnya itu ke sana tenaga kerja Balik jadi ustadz ya di Meto di beberapa tempat tuh saya ke masjid-masjid kemarin di sana itu berubah saya dulu kerja di sini pak kerja mana? di pabrik terus nungguin masjid sekarang dia kerjanya jadi apa tukang nikahin orang mengislamkan orang di masjid itu di fungsinya akhirnya sekarang jadi kiai karena kiai yang di sini nggak mau ke Jepang bahkan dia bikin namanya ispang ikatan suami beristrikan atau bersuamikan Jepang ada yang mau nggak minat? Masih dibuka di sana di Jepang ini, ya di Jepang ini sedikit sekali pertumbuhan penduduknya. Jadi banyak sekolah yang gulung tikar. Karena apa? Nggak ada muridnya. Jadi orang Jepang ini malas punya banyak anak. Orang Jepang ini malas banyak omong. Kalau orang kita kan enak banyak anak dan banyak omong. Jadi orang Jepang itu senang sama orang Indonesia. Kalau mau coba silakan berangkat ke Jepang, nanti Jepang di sana. Saya sambungkan dengan teman-teman di sana yang punya stok tentang perempuan-perempuan yang jadi mualaf di Jepang. Begitu juga laki-laki yang jadi mualaf. Jadi ketika jadi mualaf itu sekaligus diajari orang kita kan sebodoh-bodohnya bisa ngaji. Sebenarnya kita masih ngerti ha najis, halal, haram itu. Jadi mereka sekalian ngaji, sekalian beristrikan kita, bersuamikan orang Indonesia. Dan setelah Menikah dia punya hak untuk residennya, untuk pendudukannya. Di Mito itu ada orang Keraksan Lumajang, keturunan Madura, mengelola 30 hektar sendiri. Istrinya Jepang, anaknya tiga. Itu namanya Anas. Itu viral saya masukkan di YouTube itu. Ya, nah itu mengelola 30 hektar sendiri. Awalnya yang ada istrinya itu non, kadang-kadang di sana kan Sinto agamanya. Masuk Islam, dinikahinya punya anak, garap. Awalnya dia cuma garap sekitar 10 hektar, tapi lama-lama dia beli dan menggarap punya orang karena ditinggal sama yang punya. Orangnya nggak ada dan di Jepang kalau ada lahan tidak digarap pajaknya lebih mahal. Nah, yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, di sana itu gelombang keislam yang enggak tertahankan. Jadi gelombang keislaman di Jepang itu terus, makanya tumbuh masjid di mana-mana. Enggak bisa juga dibendung oleh pemerintah Jepang bapaknya, kalau mau berpihak. Dan pemerintah Jepang enggak ada masalah yang penting tidak bikin persoalan dengan tumbuhnya umat Islam itu. Dan mereka paling senang kebudayaannya kalau bahasa orang Jawa namanya hadroh kalau bahasa, kalau bahasa kita namanya merawis. Jadi ini ada masjid ya, di yoga itu di Jepang. Ini sebelahnya eh, apa? Sebelahnya itu diskotik. Jadi orang sambil mabok sebenarnya sambil ngejim. Ketika mabok dia masuk ke masjid. Kenapa? Senang dengerin merawis. Lama-lama orang ini masuk Islam pak. Berhenti yang gak diskotik. Dia artinya masuk akhirnya aktif di merawisnya masjid yang mabok. Jadi memang kata teman-teman harus ada kesabaran untuk berdakwah itu baik di seperti di Jepang, di Eropa, gelombang Islam banyak sekali dengan apa? Mereka itu ketika diajak jauh dari agama, ternyata yang membuat tenang ya agama. Di tengah tidak menentu seperti sekarang ini, apa kira-kira yang paling bisa dipegang? Agama. Maka dalam Islam ketika memilih jodoh itu kan ditentukan apa? Pertama li nasabi apa? li jamaliha. Li nasabiha, li maliha. Kemudian li di li nah, itu. Tapi yang di awal li diniha, li nasabiha, li jamaliha, li maliha. Karena dia agamanya bagus, yang kedua karena turunannya bagus, yang ketiga karena hartanya banyak, yang keempat karena jamal nasab, harta, apa lagi? Hah? Lupa saya. Saya lama nggak milih begitu, karena udah lamanya dulu. Agama, nasab, harta. Oh cantiknya, waduh. Saya pikir istri saya masih cantik jadi lupa saya ngomong. <tuk> 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 Tapi kalau kita karena cantik, karena agama, harta dan nasab, katanya Islam apa? Fatfar bidatitin taribat yadak. Cari yang agamanya bagus, taribat yadak. Anda akan bahagia, Anda akan senang. Artinya apa? Ketika saudara-saudara kita di Eropa, di Asia itu milih ke Islam, mereka mau tidak mau bapak ibu sekalian, karena agama yang membuat mereka tenang. Jadi gelombang mereka mencari kesenangan, kemudian me bebaskan diri sebebas-bebasnya itu ternyata mereka juga milih Islam lama-lama oh ya ternyata kita nggak bisa membiarkan nafsu itu jadi nafsu itu katif liintuh milhu nafsu itu kayak anak kecil tambah dibiarkan tambah ngelonjak jadi memang harus dibatasi tidak dilepas selamanya Empat bulan lalu itu saya juga ke India Bapak-Ibu sekalian Di India yang banyak juga Kedengeran ada diskriminasi ke kita Bukan hanya ke Islam Tapi kepada selain Hindu Teman-teman di Nasrani Di Katolik juga Merasakan yang sama Tapi makin digencet Coba pertumbuhan Populasinya di India itu sebenarnya Islam sudah paling banyak Di India itu ya Sudah Bahkan ketika kemarin India awal dulu Dari dari masih nyambung dengan Pakistan, kan? Pakistan memang dijadikan negara yang untuk Muslim sebenarnya. Makanya, India nggak mau diganggu, ini Hindu nggak boleh Islam, nggak boleh agama lain. Tapi pertumbuhannya itu juga tak terbendung di India, pertumbuhan umat Islam di sana. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini beragama Islam, ya, karena di Islam itu yang menjanjikan ketenangan. Jalan yang baik adalah Islam, dan enaknya teman-teman sekalian yang masuk Islam itu pertama tentu dosanya diampuni. Ini bagi orang yang diampuni dosa, kayak lewat begitu saja, kan? Karena nggak berupa barang. Coba, -coba saya ber -ber yang saya beramal yang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya amal saya, tapi ternyata saya ini tukang riba. Nah, ini tukang riba, tukang riba itu kan dosanya makanya ada value halil ya dihalalkan dulu sebelum semua amal-amal kita ini hilang bapak ibu sekalian kenapa kita perlu menghalalkan ya karena kita ini butuh minta maaf karena kita riba ke orang lain terus itu kebaikan kita pindah sama dia lama-lama kalau kebaikan kita udah habis dosanya dia yang kita ambil itu baru tahu nanti di akhirat kita sudah bersujud tengah malam ini tukang wibah kan gampang sekali sekarang pakai HP kan. Wibah itu paling gampang pakai HP di grup itu nggak merasa wiba. itu apa? Ngomongin orang yang sebenarnya tapi orang yang diomongin tidak suka itu riba. Orang cerewet dibilang cerewet. Kalau nggak cerewet dibilang cerewet itu fitnah. Jadi tukang gosip, nah, gosip yang benar-benar ada keburukan orang disebarkan orang suami istri berantem, bener berantem, tapi diceritakan sama orang lain. Buat apa diceritakan berantemnya? Gak ada manfaatnya. Itu dosa, riba, dan dosanya bisa kita ngambil orang yang diomongin. Tapi kalau orang gak berantem, dibilang berantem itu namanya fitnah. Nah kita riba sekarang gampang banget ada di HP. Kita kan berapa sekarang? Kalau ketinggalan handphone kita kemanapun pasti balik lagi kan? 8 jam kita minimal pegang handphone tapi kalau ketinggalan istri kan nggak mungkin balik ke rumah. Ketinggalan HP pasti balik. Nah di sini kita ini ngomongin apa saja bisa riba dan seterusnya. Apalagi kalau nanti pilpres, wah itu udah riba orang itu keburukan orang itu muncul semua. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian kita diajari oleh Islam dan kita dengan Islam itu karena memang ad-dinun nasihah Agama inilah yang memberikan nasihat kepada kita, gimana jalan yang benar, gimana jalan yang baik. Makanya, berbahagia teman-teman sekalian yang diberi hidayah oleh Allah. Mungkin tahu kebenaran, tapi nggak semua orang diberi hidayah. Ada taufik, ada hidayah. Taufik itu adalah kebenaran berpikir dengan teori dan kenyataan, tapi hidayah adalah petunjuk dari Allah. Terakhir, saya ingin cerita wabis kalian soal hidayah ini yang ringan saya rasakan. Kemarin saya itu umroh, pas masuk ke Masjidil Haram saya biasanya tawaf. Nah terakhir saya mau tawaf wada, tawaf wada ini saya pagi-pagi cepat masuk ke Masjidil Haram, di bawah tapi nggak bisa ke depan Ka'bah karena untuk yang pakaian ihram saja yang ke depan Ka'bah. Jadi ketika tawaf wada saya langsung naik ke atas dulu ke lantai tiga, lantai tiga ini sekali tawaf itu sama dengan tujuh kali depan Ka'bah. Saking muternya itu, bisa sekitar berapa kilo? Mungkin ada sekitar tiga kilo itu. Nah, saya di atas itu lihat ke bawah, ngelihat orang yang berangkat ke Ka'bah dan yang pulang ke Ka'bah. Kok saya itu konsentrasinya orang yang pulang dari Ka'bah itu seperti orang yang berangkat. Jadi saya ngikutin arusnya orang yang pulang dari Ka'bah itu. Itu di lantai dua ngikutin ke bawah yang orang keluar dari Ka'bah. Kok tambah jauh dari Ka'bah? Setelah mentok, saya baru sadar loh, kok saya nyampe di sini. Ternyata harusnya belok kanan, saya belok kiri. Padahal berapa kali saya itu ke Masjidil Haram, dan itu tidak penuh. Orang udah pulang semua, udah pagi itu orang udah pulang semua, dan ntar lagi waktunya duha. Tapi Allah nggak memberikan petunjuk kepada saya, meskipun saya haji ya sudah empat kali, kemudian umroh udah nggak kehitung. Artinya ke Masjidil Haram udah berkali-kali sendiri. Tapi kalau kita ini hanya menggunakan kekuatan akal bisa kepleset masuk mau tempat tawaf aja itu bisa keliru ke tempat pulang oleh karena itu waktu sekalian kita ini perlu terus berdoa untuk mendapat hidayah dari Allah jangan sok-sokan jangankan yang baru ngaji yang jadi kiai aja itu belum tentu dapat hidayah tahu sholat malam itu baik apakah kita melaksanakan sholat malam itu namanya tahu taufik tapi belum hidayah Begitu juga orang yang tahu kebenaran Islam belum tentu dia dapat hidayah. Inna kalatah man walakin Allah Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Anak kita seperti kanan enggak bisa. Nabi Nuh memberikan hidayah, tetapi hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat, orang ibu sekalian mendapat hidayah dari Allah sehingga diberi kesempatan untuk taubat, diberi kesempatan untuk diampuni dosanya, dan Bapak-Ibu sekalian yang mu'alaf Mendapatkan pengampunan dan kemudahan oleh Allah Kalau toh ada beberapa hal Sandungan dalam keluarga Itu adalah bagian untuk memperbanyak Pahala dengan dihadapi secara sabar Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh